Teman-teman, assalamualaikum. Video kali ini nih, aku lagi ada di salah satu hotel di Kota Bandung, tepatnya di Jalan Ciang Plas, yaitu Stensa Hotel Bandung. Jadi letaknya itu, hotelnya itu di sebelah Mall Ciwok loh teman-teman. Jadi kalau kita mau nge-mall, gampang banget dari sini. Oke, langsung aja ya, kita review dalam kamarnya kayak gimana. Tipe yang aku tempatin ini adalah tipe superior, luasnya sekitar 30 meteran mungkin ya. Dan ini pertama kita masuk ya teman-teman ya. Kita taruh kartunya di sini. Ini lampu. Nah, setelah kita masuk, kita dihadapkan dengan lemari ini. Lemarinya lumayan besar ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita buka lemarinya. Wah, itu besar kan? Biasa sih ada gantungan baju, terus ada brankas juga. Terus dapat tas ini juga nih teman-teman nih. Dari Stensa Hotel Bandung. Terus dapat sendal juga. Ini dapat dua ya teman-teman ya, sendalnya. Satu. AC-nya digital ya teman-teman ya, tuh. Terus kita pas pintu masuk langsung dihadapkan lagi dengan sofa, kursi ini lumayan panjang ya, meja. Terus TV-nya juga lumayan besar, ini kayaknya 40 inch ya, besar. Terus ini meja panjang sampai situ. Lalu ada kulkas mini, pendingin sini nggak dingin-dingin banget ya. Kalau buat es batu sih nggak bisa. Seperti biasa, ada pemanas air. Ini gelas dapat dua ya teman-teman. Terus dikasih air mineral juga dua botol, tapi udah habis. Ini ya biasa kopi-kopian, gula-gulaan. Terus ini ada lampu di sini, cantik banget ya lampunya, cuma satu sih. Kalau di meja sini. Terus kita juga dapat balkon teman-teman. Nah ini balkonnya. Tuh, balkonnya luas ya. Sekarang kita lihat balkonnya. Nah, ini pintu geser ya. Begini. Tuh. Ini balkonnya juga lumayan luas ya, teman-teman ya. Tapi sayangnya nggak ada kursi sih di sini. Ini pemandangannya, pemandangan Kota Bandung di pagi hari. Tuh. Itu Jalan Ciang Plas. Belum buka malnya. Masya Allah. Dulu ini masih ada embunnya loh guys, jam segini di Bandung. Ini belum jam 8 padahal. Udah jam 8. Dapat ada sofa juga di sini. Lumayan nih, panjang juga, mejanya juga besar ya teman-teman. Terus ada telepon, meja kecil, lampu tidur. Terus kasurnya, bednya juga luas banget, maksudnya gede ya, king kayaknya. Ya king, ini gede banget nih, luas banget. Terus ya sama, di sebelah sini ada lampu tidur juga, meja kecil. Terus ini kamar mandi, nah ini kamar mandinya. Pintunya digeser. Luas loh teman-teman nih pintunya.
Kamar mandinya juga lumayan luas ya, teman-teman. Ini ada cermin yang begitu lebar. Kalian bisa puas banget deh kalau ngaca di sini. Terus dapat keset juga, ada tisu juga. Ada ya biasa ya, semuanya lengkap, sikat gigi, pasta gigi, sabun batang, shampoo, pokoknya semuanya lengkap deh, teman-teman. Dan ada handuk tangan juga, terus airnya juga kenceng. Dan yang paling penting ada hair dryer. Ini kita lagi mau ke restoran untuk makan sahur ya, teman-teman ya. Jadi restorannya itu di lantai 3 dan satu tempat dengan kolam renangnya. Jadi sekalian kita lihat ya kolam renangnya kayak gimana sih. Review isi dalam kamar Superior Sensa Hotel Bandung ya, yang aku tempati semalam ini. Jadi aku bayar dengan harga 787.000 won. Aku beli di tiket.com dan ini aku tempati waktu malam minggu ya, teman-teman ya. Jadi harganya mungkin kalau di hari biasa mungkin lebih murah ya, aku nggak tahu. Dan ini kamarnya paling Superior ya, yang paling bawah, tapi gede banget. Cukup banget lah nih, bawa 4 orang juga bisa banget deh. Terus dapat balkon juga ya, seperti yang tadi aku udah kasih lihat ke teman-teman ya, balkonnya juga gede lah, lebar. Cuma sayangnya sih ya itu nggak ada meja dan kursi di balkonnya. Terus letaknya nih strategis banget, teman-teman. Kalian mau nge-mall tinggal ke sebelah doang, tinggal turun terus udah langsung nyampe aja mall Ciwoknya gitu, gampang banget deh. Terus jajanan malam hari juga di depan hotelnya juga banyak banget, jangan khawatir. Terus juga, oh iya, makanannya, sarapannya. Tadi kan aku lagi sahur nih, sarapannya aku pakai buat sahur. Itu pilihannya sih nggak terlalu banyak ya, apa mungkin karena lagi bulan puasa atau gimana, aku nggak tahu. Tapi yang jelas kalau menurut aku, ya lumayan lah, tapi nggak rasa sih standar ya, teman-teman ya. Kalau banyak sih juga
paling jenisnya nasi. Tadi udah aku kasih lihat kan ya apa aja makanannya. Terus ada kolam renangnya juga di lantai 3 sama dengan restorannya. Nah, ini aku ada di lantai 12 ya teman-teman ya. 12 itu kayaknya paling atas deh kalau enggak ya, paling atas bener. Nah, itu dia teman-teman review Hotel Sensa Bandung Ciampelas dari aku ya. Jadi untuk teman-teman yang mau ke kota Bandung dan bingung nginep di sana, sih aku rekomendasiin juga nih Hotel Sensa ini karena luas banget, apalagi yang banyak keluarga ya, ini bisa banget ya, di kamar superior juga cukup lah. Oke teman-teman ya, sekian video review Hotel Sensa dari aku ini. Tapi sebelumnya jangan lupa ya teman-teman ya, like dan subscribe ya teman-teman ya, dan ditunggu video aku selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.